Selamat siang sahabat channel. Kali ini saya akan mereview sepatu jogger tipe jumper. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia modelnya. Ini yang tipe jumper, ini tipe yang pendek ya teman-teman. Kalau yang agak tinggi itu yang tipenya climber. Ini ukuran sepatunya. Ukuran sepatunya ini 41 yang Eropa. Kalau US-nya 26,5. 26,5 cm. Modelnya cukup sporty. Ini sepatu safety ya teman-teman. Ini untuk pelindung depan. Pelindungnya ini menggunakan komposit. Ini yang non metal ya. Pelindungnya pakai komposit semua. Ini bagian tali juga pakai rubber. Ini kulit. Ini bagian pinggirnya pakai kulit sama blue true ya. Bawahnya ini langsung cor. Ini nggak pakai lem, langsung cor nih terkatnya. Dan ini kayaknya anti air, ini tahan air nih. Kalau sampai segini airnya nggak nembus. Kita lihat insole-nya. Untuk insole cukup tebal ya teman-teman. Ini ada jahitannya. Tapi nggak putus, cuma jahitan aja nih, lumayan tebal nih, 2 cm yang belakang, yang depan setengah senti, ini sekitar 1 cm sampai 2 cm nih, yang belakang, ukuran 41 atau 26,5 cm, lumayan empuk. Ini dalamnya cukup solid jahitan. Ini komposit aman dipakai masuk bandara, nggak perlu dilepas, aman dari metal detector. Modelnya cukup sporty ya teman-teman, sepatu safety modelnya cukup sporty tipe jumper. Ini nggak aku pakai buat kerja teman-teman, ini cuma aku pakai buat harian aja naik motor. Lumayan safety buat perlindungan kaki. Ini talinya, talinya lumayan kokoh kuat. Dan ini dapat bonus kaos kaki. Ini belinya udah agak lama ya teman-teman, cuma belum aku review. Untuk harga ini sekitar 500 ribu ya teman-teman, tapi sebanding dengan kualitasnya ini bisa tahan paku, terus anti slip, tahan air juga aman kena benturan. Yang paling depan ini keras nih, paling ujung sama ini sama. Harganya sekitar 500 ribuan teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman buat yang lagi mencari sepatu safety tapi modelnya sporty. Terima kasih.